caranya, tentang tata tertibnya, termasuk di tempat sampai dengan RT dan RW, sampai dengan tempat-tempat berkumpul yang selalu digunakan masyarakat seperti warung, restoran, yang selama ini mungkin tidak ada batasan tertentu, sehingga kadang penerapan di lapangan agak kurang tepat dengan kondisi, kita atur ini. Jadi ini percayalah bahwa saya akan membuat regulasi ini PPKM dengan tidak membuat menjadi gaduh, gaduh ekonomi, gaduh kesehatan, dan gaduh aktivitas sosial. Jadi kita hindari itu, artinya kita sesuaikan juga dengan kebiasaan kita, adat budaya dan kearifan lokal kita. Tujuannya adalah agar kita dapat segera menghentikan penyebaran COVID-19 dan memulihkan aktivitas serta memulihkan ekonomi kita.